Halo teman-teman, apa kabar kamu orang? Hari ini saya mau masak daging kambing. Ini ya, daging yang saya sudah potong, saya letak tepung gandum. Saya cuci ini daging menggunakan tepung. Nah, ini ya fungsi dia menghilangkan bau hanyir ini daging kambing kita. Ini bahan yang saya gunakan untuk blend lah. Saya blend dulu deh sebelum masak ini daging kambing. Ini adalah perisa-perisa yang saya akan gunakan. Dikasih mixnya. Nah, ada perisa pun saya letak cukup rasa. Nah, ini saya letak minyak. Saya letak yang sebelum tadi. Kita goreng-goreng dulu sampai dia pecah minyak lah. Terus saya letak ini yang tiga benda tadi, saya kasih mix ya. Campur, pasti saya goreng. Bukan goreng, saya masuk di kuali. Kita gaul-gaulkan dia sampailah pecah minyak. Pecah minyak sudah guys. Terus saya letak air, sedikit air. Kemudian saya letakkan ini daging kambing. Setelah ini kita punya bahan-bahan boil, kita pelan-pelan lah kasih masuk semua ini daging-daging. Kemudian kita mix-mixkan sehingga lah rata. Nah, inilah dia tekstur daging kita sekarang. Kita boleh nampak dia punya color cantik. Kemudian kita tutup dulu untuk supaya daging kita masaklah dan lembut. Nah, kita cek dulu sama ada daging kita sudah lembut atau tidak. Di sini daging saya mulai kering lah. Berapa menit sudah? Mau dekat 1 jam saya kasih stay dia. Dan kita cek dulu daging kita. Kalau belum masak, saya tambah lagi air untuk memastikan dia tidak apalah hangus di permukaan. Kemudian saya letakkan ini black pepper. Kita pastikan black pepper itu mesti masak betul lah supaya kita tidak sakit perut. Lepas itu saya letak ini garam dan juga ajinomoto. Inilah daging kambing yang sudah siap masak. Kalau dia sangat cantik dan kuahnya cukup pekat bagi saya. Kita coba dulu. Sebab ini adalah pertama kali saya masak daging kambing, harap dia sedaplah seperti apa yang saya jangkakan. Berasap-asap lagi. Tiup dulu baru makan. Terkejut saya guys, rupanya betul-betul sedap. Bau dia betul-betul hilang. Langsung tiada bau kambing. Langsung tiada bau daging kambing. Mungkin disebabkan saya cuci dia menggunakan tepung gandum sebelum saya masak sebentar tadi. Dan bahan yang saya gunakan cukup membantulah menghilangkan bau-bau daging tersebut. Sedap dan panas. Paling mantap lah kita makan kan, yang berasap-asap lagi. Sebenarnya lauk ini guys saya bawa pergi apa mbak? Kami akan makan bersama di gereja. Diharap mereka suka betul saya punya lauk.